tarik yang perfect gitu loh ya. Kayak tarik perfect lah segala macamnya, kayak materi, peralatan, semuanya tuh perfect. Kalau aku tuh kayak, kalau dibilang secara kasar, dari musibah lah ya. Musibah, rezeki yang banyak, cuman itu doang yang bisa aku andelin. Tapi bakat gak ada, cantik juga cantik-cantik banget. Jadi tuh aku suka sakit sendiri di wujud kayak gitu. Maksudnya terus kayak dibanding-bandingin sama mata-mata Tori. Terus aku ngerasa aku gak punya apapun gitu loh. Terus untuk sambarnya, maksudnya aku bukan dari keluarga yang kaya-kaya gitu. Enggak, biasa. Kirain nangis. Kayak gitu. Aku tuh keselnya kayak, ini gak sesuai fakta nih Tor. Tapi kok lu pas gue lagi diinjek-injek semua orang, kok lu diem aja? Ini dulu ya, ini dulu. Kok lu diem aja? Kayak gue lagi dihujat nih, bahkan. Tapi bukan karena diriku sendiri ya, tapi karena Puji kayak gini-gini sama Tor, Puji kasar, Puji gini-gini. Maksud aku kayak, bela aku dong, aku sebagai pacar kamu. Soalnya aku kadang ngebela diri aku sendiri, aku upload sosial media, apa, story itu buat ngebela diri aku sendiri, tapi dia diem aja. Kadang aku kayak, Juga itu cewek, karena itu karena itu perasaannya tadi itu perasaan sama otaknya itu. Iya, sampai waktu itu perbedaannya. Kayak, jadi aku kesel kan kayak, ah udahlah, gue udah males lah sama nih orang. Gue ada masalah aja, gue dilindungi sama bang gue, sama Dep Hadli gitu ya. Oh dia enggak sih, padahal gue di samping dia gue nangis, gue sampai jungkir balik segala macam. Kok dia diem aja gitu. Padahal permasalahannya yang apa yang ininya ya jatuhnya kan dia gitu. Sampai akhirnya aku ngomong, aku tuh pengennya diginiin, aku pengen dibela lah sesekali, nggak usah bela aku banget lah, tapi seenggaknya klarifikasi kalau faktanya tuh nggak kayak gitu.